Tahukah Anda, setiap tahun manusia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah. Dan Indonesia menyumbang 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Angka yang sangat fantastis. Tapi, sudahkah Anda memilah sampah dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak. Res area 360B, Jalan Tol Semarang Batang. Di mana setiap harinya terdapat ribuan pengunjung singgah yang secara otomatis akan ada sampah baru yang dihasilkan. Dengan mengusung tema Go Green, Res area 360B sangat serius dalam mengelola lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Zero Waste 360B. Tujuan utama dari Tim Zero Waste 360B adalah untuk memilah sampah dan memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk alami. Setiap hari, mereka memberikan edukasi pentingnya memilah jenis sampah dan membuangnya pada tempat yang sudah disediakan. Tim Zero Waste 360B juga berupaya meminimalisir penggunaan plastik, yaitu dengan mencuci kembali plastik yang mereka pakai. Bukan hanya berhemat dari sisi finansial, namun kita semua tahu bahwa sampah plastik sangat sulit untuk terurai karena butuh waktu puluhan tahun untuk mengurainya. Mari bersama kita kurangi produksi sampah, memilah jenis sampah untuk dimanfaatkan kembali. Dan yang paling penting, jagalah lingkungan demi masa depan. Mari kurangi sampah, manfaatkan kembali demi lingkungan yang lebih baik.